Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terkukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga para hadirin dan hadirat masih dapat menonton video ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan mampu untuk mencatat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman. Seorang Nabi yang tidak pernah main ke setu babakan, tapi namanya tetap nomor satu. Seorang Nabi yang tidak pernah makan nasi padang, tapi namanya tetap terpandang. Seorang Nabi yang lahir saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan saya, nama saya Muhammad Mumtasyam Al-Farabi, kelas 3 Sanawiyah di Darus Sunnah. Berdirinya saya di sini, saya ingin kultum singkat yang bertemakan menanggapi perbedaan-perbedaan pendapat masyarakat di bulan suci Ramadan. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan puasa Ramadan di 2024 sejak tanggal 12 Maret 2024 di hari Selasa. Dan adapun sebagian saudara kita yang melakukan puasa Ramadan di tanggal 11 Maret 2024, tepatnya hari Senin. Perbedaan-perbedaan tersebut janganlah kita debatkan, karena di dunia ini banyak perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaya akan perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain, sehingga perbedaan pada selera, isi hati, pola pikir, cita-cita, dan keinginannya masing-masing. Perbedaan itu bukan untuk saling merasa paling unggul, apalagi saling mengalahkan satu sama lain. Tapi justru untuk menjadi sarana saling mengenal dan saling sambung rasa di antara umat manusia. Karena hanya ketakwaanlah yang menjadi pembeda di antara mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ketakwaannya yang paling unggul, itulah yang paling mulia di sisinya. Perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam, apalagi jika perbedaan-perbedaan terjadi di kalangan umat Islam di mana syahadatnya sama, kitab sucinya sama, sunnahnya sama, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam merupakan dinamika dan kekayaan umat yang didukung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melakukan puasa di hari Selasa dan ada saudara kita yang melakukan puasanya di hari Senin, jangan kita salahkan. Jangan ada sedikit pun dirasa hati kita, rasa kita yang paling benar. Oh, kita yang puasa di hari Selasa, kita yang paling benar. Begitupun sebaliknya. Karena apabila ada rasa sedikit pun di hati kita, maka umat Islam akan hancur lebur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapatkan manfaat-manfaatnya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.